Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam sehari dua ni tuan-tuan, semua kita tahu kisah yang viral berkenaan dengan almarhum apa nama ni Ustaz Murtada, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala, cara Allah nak jemputnya melalui dengan kemalangan. Kemudian dalam tempoh 10 hari berada di wad dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala jemput. Dan tidak disangka. Maknanya sebagaimana kita sebut apa dia, kematian tu dia tak akan lewat walaupun sedetik, dia tak akan cepat walaupun sedetik. Sebagaimana sabda Nabi juga, kafa bil mauti wa idha, cukuplah kematian seseorang itu menjadi penasihat kepada seseorang yang lain, memberi peringatan kepada kita. Baik, maknanya nak sebut apa dia, sekarang ni orang ni tak kira umur, bahkan Allah Subhanahu Taala sebagaimana sabda Nabi, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas, Allah tak akan cabut ilmu ataupun Allah tak akan angkat ilmu, tak akan sentap ilmu daripada dada-dada manusia, tak akan sentap gitu. Maknanya kita ni untuk dapat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita yang ada ilmu ni, Allah tak tarik ilmu kita dengan serta-merta begitu, tidak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik ilmu sedikit demi sedikit dengan cara kematian alim ulama. Jadi sahabat-sahabat sidang jemaah yang dimati Allah, sebagaimana di akhir zaman yang ramai meninggal awal, siapa dia? Golongan ustaz lah. Tengok dalam bulan ni, awal tahun ataupun akhir tahun, ramai di kalangan ustaz yang meninggal. Jadi maknanya sesuai dengan sabda Nabi ni, Allah SWT akan matikan satu persatu orang alim ni. Baik, walau bagaimanapun sahabat-sahabat dan jemaah yang mati Allah, moga-moga Allah SWT memberi, dia panggil apa nama ni, rahmat dan juga memberi ampunan, merahmati mereka yang telah meninggal di kalangan kita. Sahabat-sahabat, insyaAllah malam ni kita akan sambung lagi hadis yang berikutnya, hadis yang ke-101, muka surat 201. Masih lagi menggunakan kitab kita ini, Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Baik, malam ni tajuknya adab duduk di jalan. Istilah kita sekarang ni adab melepak. Lepak, tak kira lah lepak di mana. Dulu kita mungkin dikejutkan dengan budaya melepak di kalangan remaja. Sekarang budaya melepak semua orang, tak kira lah remaja pun melepak. Tempat melepak mereka ada di pasar-pasar raya, di shopping mall, itu melepak juga. Begitu juga golongan veteran melepak juga, kedai kopi, kedai makan, itu biasalah. Tak ada tempat dah nak melepaknya, situ ajalah. Nak melepakkan masjid pun kadang-kadang ada kuliah aja tak selesa nak melepak, melainkan di luar, di luar masjid sambil sembang, tunggu waktu semayang, apa nama ni, lebih-lebih lagi sebab speaker ataupun mic untuk dalam aja. Dia duduk kat luar, bolehlah melepak sembang. Nak melepak kedai kopi, takut kata dia orang pakai kopiah, melepak kedai kopi, maka melepak di masjid. Orang tanya pi mana? Masjid. Pi mana? Surau. Kan? Tapi tak ambil manfaat, duduk melepak aja. Itu dia. Lebih baiklah kita duduk di rumah kita tengok TV, lagi mudah. Kan? Sama aja, tak ada manfaat. Lebih-lebih lagi duduk di masjid. Nak bangga duduk di masjid, lepak di surau, tak ada, tak ada maknanya. Melainkan itikaf, tu ada makna. Tapi duduk di luar, mana ada itikaf? Kadang orang kata, lebih baik dah lepak di masjid, tak merajau tempat lain. Sama je, tak ada pahala. Melepak tak ada pahala. Melainkan, apa dia? Mari kita tengok. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, iyyakum wal julusa 'ala at-turuqat, faqalu ma lana buddun minha, innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha, qal fa idza abaitum illa al-majalisa fa'tu at-tariqa haqqaha, qalu wa ma haqqu at-tariq,
قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. Baik, kita baca. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, awaslah kamu dan jauhilah kamu daripada duduk di jalan-jalan. Maknanya lepaklah ni. Laluan orang, kawasan orang lalu lalang. Ha? Lepaklah tu, orang pi sana, orang burung lang alik, kita duduk kawasan tu. Baik. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, tidak dapat tiada bagi kami daripadanya. Wahai Rasulullah, kami ni memang tak alih kalau tak melepak. Hah, nak buat macam mana? Tak mantu pada. Jadi maknanya kita sekarang kalau melepak biasa je. Sebab zaman Nabi pun melepak juga. Kan? Ha, jadi dalil lah bagi kita. Ha, bila orang tanya, ni hang jangan duduk melepak sangat. Zaman Nabi ada orang melepak, kata dia. Ha, mana hang tahu? Hadis Nabi. Ha, boleh baca hadis. Walau bagaimanapun, bagaimana kita nak menjadikan lepak kita sama dengan apa yang dialami oleh para sahabat? Dah kita kata kita sama dah melepak, sama melepak. Tapi melepak para sahabat, Nabi nasihat. Apa dia? Kata Nabi, sekiranya kamu enggan melainkan duduk juga, maka berilah kepada jalan itu haknya. Kalau kamu semua tak boleh tinggal lepak ni, maka kena beri tanggungjawab. Kena ada tanggungjawab. Jangan duduk melepak saja-saja, tak ada maknanya. Kan? Ha, baik. Kenapa dia? Boleh mendatangkan dosa. Kalau ni mampu lakukan beberapa tanggungjawab ni, Nabi kata silakan lepak. Nabi ni kadang-kadang apa dia? Bagi alternatif pada kita. Dalam banyak-banyak perkara, Nabi SAW, dia bukan halang teruk tanpa ada alternatif. Itu Islam. Islam, bila apa nama ni, bila dia panggil ada sesuatu ketetapan, satu resolusi contohnya, maka orang lain tak boleh nak ikut, maka ada alternatif. Dia panggil pengecualian-pengecualiannya. Ada term and condition, tapi ada dia panggil apa nama ni, terguna pakai untuk mana. Baik. Kata Nabi, sekiranya kamu enggan duduk juga, maka berilah kepada jalan itu haknya. Kena ada tanggungjawab, term and condition, baru boleh buat. Kalau tak boleh, maka jangan buat. Sebagaimana pernah juga Nabi SAW, Nabi beri apa nama ni, saranan kepada para sahabat, orang yang mana dia baru masuk Islam ataupun dia ni nak berubah kepada yang lebih baik, nak berubah kepada yang lebih baik. Lalu bila Nabi kata jangan gitu, jangan begini, aku kena buat baik, dia kata wahai Rasulullah, termasuk larangan Nabi, Nabi kata jangan berzina. Lalu dia kata wahai Rasulullah, payah nak tinggal zina ni, kitanya dah biasa, muka pula macu, orang mudah tertarik, perempuan mudah tertarik, contoh kan, itu bahasa kita lah, tak boleh nak tinggal sebab dah sebati dengan saya wahai Rasulullah. Kata Nabi, tak apalah kalau begitu, kalau kamu tak mampu ataupun tak boleh nak tinggal juga zina, saya nak tanya. Kata Nabi, nak tanya, kalau orang berzina dengan adik kamu, dengan mak kamu, dengan kakak kamu, boleh ke tidak? Berikan ataupun benarkan ke tidak? Dia kata, ayah Rasulullah, mana boleh. Nah, ini lain macam aja ni. Ha, dengan orang lain boleh nak berzina, dengan isteri saya, dengan apa, adik saya, kakak saya, mak saya, jangan. Habis, yang kalau kamu nak berzina tu, kamu berzina dengan mak seseorang mungkin, kamu berzina dengan kakak seseorang mungkin, kamu berzina dengan adik seseorang mungkin. Ha, jadi dia kata, ah, betul juga ayah Rasulullah, tak jadi ya. Kan? Ha, baik, kalau kamu tak nak ahli keluarga kamu berzina dengan orang lain, orang jantan duk bawa ikut dan, kamu juga jangan duk bawa anak orang, kakak orang, mak orang ikut dan. Nampak? Alternatif Nabi bagi. Boleh ke tidak? Ah, tak jadi. Tak boleh. Mana ada penyelesaian dia. Begitu juga dalam masalah ni. Nabi SAW kata, jangan duduk di jalanan, jangan melepak ikut dan. Para sahabat kata, kami pun payah wahai Rasulullah nak tinggal melepak, dah sebati dah. Dah tak ada apa nak buat, dah pencin dah. Kan? Nak kat mana lagi? Kat rumah. Asyik tengok orang rumah kita gitu. Kan tak? Make up pun tak jadi dah. Nampak. Jadi pergi ke kedai, baru ada layanan.
Duk aja nak gapo be. Oh sudah. Masa tu jadi belang tu. Tak tahu nak cakap apa. Tak tahu nak minta apa. Air kosong ajalah. Nah. Makan gapo? Ah sudah. Makan pun tak tahu. Sudah. Apa-apa ajalah yang sedap. Ah baik. Jadi maknanya layanan. Jadi oleh sebab tu tak mampu nak tinggal tempat tu. Itu kalau kedai tu kedai ada pelayan. Kedai mamak pun sama juga kan. Baru kita tarik kerusi, makan apa, minum apa. Kita baru aja aku duduk dululah nanti tanya saat-saat lagi kan. Lalu kita pun layanan. Walaupun saat lagi ya. Dalam kepala semua benda siap. Kan? Elok pula tu. Yang ni memang minum TO, yang ni memang minum teh tarik yang tu. Okey pula tu dia letak tu, ingat dia. Siapa yang order? Tu kita rasa seronok tu kan. Maka kita tak boleh nak tinggal lepak benda tu. Nak kena pergi ke kedai juga, kedai kopi juga nak melepak. Nak sembang, nak apa. Baik, kata Nabi, wahai para sahabat, kalau kamu tak mampu untuk apa dia, untuk tidak melakukan aktiviti melepak tadi, duduk di jalan tadi, maka kena tunaikan tanggungjawab. Apa dia kata Nabi pertama? Ghaddul basar. Jaga pandangan mata. Jangan duduk ikut dan kita nak tengok aja. Lihat sana, pandang sana. Kan? Orang lalu lalang apa, perempuan tengok kita pun. Kan? Itu dia. Dengan muncul-muncul ni tengok tu. Tu. Baik. Ghaddul basar. Kata Nabi jaga pandangan mata. Jangan duduk melilau tengok kau jalan aja. Kan? Kadang kita duduk di tepi jalan, duduk melepak dan sebagainya. Orang lalu lalang kita duduk tengok aja dia. Orang pun rimas. Jadi kata Nabi jaga pandangan mata. Jangan duduk tenung orang gitu. Dia berjalan, orang berjalan lalu depan kita, diam aja. Jangan duduk tengok. Orang pun tak selesa. Bahkan orang kata lain. Lagi-lagilah kalau apa nama ni, wanita. Tak boleh. Jangan duduk tengok ikut dan. Baik. Yang kedua kata Nabi, waqaful adza. Tegahlah segala bahaya. Kita kena halang segala bahaya-bahaya yang ada di jalanan tu, yang menghalang laluan orang. Jangan kita melakukan perkara yang membahayakan orang lain. Nak lepak, kadang berkumpul. Anak-anak muda tak kira lah. Kalau anak-anak muda, dia berkumpul apa dia? Dengan motornya. Ni kita kena larang juga ni. Menyebabkan, mencacatkan pandangan mata. Ralat kita tengok Allah. Nak lalu pun payah. Ni dipanggil apa ni? Kaful adab. Jangan menyebabkan orang rasa apa nama ni, pandangnya rasa, ya Allah cacat rasa pandang. Kenapa berdengung ni bunyi ni? Baik. Jadi nak sebut kaful adab. Jangan kita menyebabkan sakit hati ataupun menyebabkan orang rasa tak selesa. Jangan. Mungkin kita di kalangan orang Islam ni terjaga. Kadang-kadang, maaflah saya sebut tuan-tuan, di kawasan kita ini, maaflah saya sebut, kadang-kadang ada yang jenis begitu di kalangan anak muda, sama ada yang Islam ataupun bukan Islam. Tapi nak buat macam mana, mereka mungkin tak tahu adab benda tu. Orang bukan Islam mungkin tak tahu adab. Anak orang Islam pun mungkin tak tahu adab. Pasal apa? Pak mereka pun lepak juga. Nama, eh? Jadi maknanya apa dia? Jangan menyebabkan susah pada pihak lain. Kita orang Islam ni kena jaga benda tu. Kita duduk di muka pintu shopping mall contohnya kan, kadang-kadang anak muda boleh menghalang. Itu kita kena pesan kepada anak kita. Ha, nak pergi mana? Melepak. Nak pergi melepak tak apa, ayah tak marah. Tapi kena tunaikan hak ni. Jom kita lepak sama-sama. Jangan menghalang lalu lintas. Berapa ramai gitu. Tapi kebanyakannya bukan Islam lah. Kadang-kadang kita nampak kan. Walau bagaimanapun Islam ajar kita pun gitu juga. Jangan. Hatta apa dia, kita nak buat majlis pun, jangan kita ni menjadi menghalang lalu lintas jiran tetangga kita. Melainkan kita dah bagi tahu, ni saya nak buat majlis ni insyaAllah. Mungkin berlaku gangguan lalu lintas antara pukul ni, pukul ni. Bagi tahu, jangan ikut dan pasang kemah buat lantak hang lah. Nampak ada kemah, kita letak ada kerusi, jangan lalu kok ni. Tanpa bagi tahu jiran kita. Tak boleh. Hak kejiranan tu kena ada. Ni kita main pacak aja, ikut dan aja. Jadi apa dia? Jangan jadi macam orang bukan Islam.
Dia nak pacak-pacak ikut dan. Jangan kita. Orang Islam jangan buat begitu. Orang bukan Islam mungkin dia tidak ada diajar dalam agama dia begitu. Tapi kita jangan jadi macam mereka. Kita tunjukkan sikap kita. Itu yang penting. Penting bagi kita. Ya Allah. Kan? Lebih-lebih lagi kondisi sekarang ini. Usung tebu sana sini tu kan. Tak apalah nak buat macam mana mereka. Itu agama mereka nak buat apa. Tapi kita jangan apabila ada benda-benda keagamaan kita menyebabkan payah, menyesakkan ataupun menyebabkan gangguan kepada orang lain. Melainkan kita dah bagi tahu. Kita dah bagi tahu. Kita jangan ikut adat orang. Jangan ikut. Baik. Tunjukkan tu. Nak buat macam mana begitulah kan. Saya sendiri pun tak tahulah tuan-tuan macam mana. Apa nama ni? Persatuan penduduk kena buat sesuatu lah. Kebanyakan kadang-kadang orang bukan Islam dia tak tahu. Tak tahu macam mana. Ni siapa tuan-tuan boleh sampaikan kepada persatuan penduduk? Saya ni jarang nak jumpa. Sebab apa dia keluar je. Lebih-lebih lagi sekarang ini. Saya di bawah Mai Aqsa nak menganjurkan festival. Persidangan meja bulat ulama' sedunia. Persidangan meja bulat ulama' sedunia. Kami dah jemput semua. Hampir 100 orang ulama' dunia berhimpun di Malaysia untuk fatwa berkenaan hubungan isu Palestin, hubungan kita bab boikot macam mana, hubungan kerajaan yang dipimpin umat Islam dengan kerajaan Israel macam mana. Kita nak cari fatwa, nak panggil ulama bersidang untuk keluarkan fatwa. Bagaimana kalau berlakunya hubungan sama ada rasmi ataupun tidak rasmi dengan kerajaan Israel? Ada individu yang berhubung dengan Israel, individu yang dapat dana Israel, macam mana? Semua itu akan dibincangkan dan fatwa akan dikeluarkan. Perbincangan meja bulat tertutup ulama seluruh dunia. Ini kali pertama diadakan di Malaysia ulama bersidang untuk keluarkan fatwa. Baik, ya? Jadi kita ni kan dalam bermula daripada bulan 12 lagi sampai sekarang, saya in charge bahagian jemputan ulama-ulama. Jemputan sama ada ulama sedunia ataupun ulama ASEAN dan juga ulama kita di Malaysia ni. Apa yang menyedihkan ialah apa dia, bila saya hantar surat kepada mufti-mufti melalui email-email dan sebagainya, yang respon paling pantas dan sampai sekarang hanya seorang mufti saja, mufti negeri Perlis, memberi respon untuk menyatakan kehadiran. Mufti lain tak ada pun menyatakan kehadiran, balas pun tidak surat. Sedih sungguh kita. Walaupun kita duk kutuk mufti Perlis, nanti tak tahulah kan orang duk marah pada mufti Perlis, tapi respon tentang persidangan meja bulat untuk menyelesaikan isu Palestin, dia bertindak patas. Itu sedihlah. Yang kita duk apa nama ni, kita duk bantai, duk balon mufti Perlis, tapi bab ni kita diam. Tak tahulah tuan-tuan eh. Jadi apa nama, satu lagi mufti alhamdulillah, PA Mufti Perak pun jawab alhamdulillah, baru semalam jawab. Dia punya due date 15 hari bulan. Okeylah tu. Mungkin saya pun kena follow up juga kan, follow up. Nak sebut apa dia tuan-tuan? Tak adalah nak sembang dengan kita punya pengerusi penduduk, persatuan penduduk. Tapi nak sebut persatuan penduduk, tolonglah tengok benda-benda begini. Kan? Nampak gayanya kebanyakan ialah mungkin yang bukan Islam, dia tak tahu benda-benda begitu, adab-adab mungkin tak tahu, mungkin tak tahu. Oleh sebab tu kita nampak apa dia, bila nak buat, nak sekat jalan, ikut dan dia je nak sekat jalan. Nak, memang kita tak ada masalah nak buat birthday, nak buat apa buatlah, tapi berundinglah dulu kalau boleh selesaikan dengan elok persatuan penduduk. Ni saya ni sebut live pula ni. Kalau boleh dengar sisi siapa yang ada dalam persatuan penduduk, siapa yang dengar dengan mic ni, boleh sampaikan, sampaikanlah, lakukan sesuatu kan. Baik. Jadi sahabat-sahabat sidang jemaah, itu saranan Nabi. Yang kedua, kaful azab, halang, cegah segala benda yang boleh menyebabkan sakit ataupun bahaya pada orang. Jangan kita menghalang laluan orang, menghalang lalu lintas. Kita jangan buat. Kita tunjukkan kita punya adab. Baik. Yang ketiga, raddus salam. Kata Nabi, menjawab salam. Menjawab salam. Bagi salam ataupun depa tu bagi salam. Tapi oleh kerana yang melepak biasanya bukan seorang, ramai. Yang lalu tu mungkin individu. Maka
yang individu sepatutnya bagi salam kepada tu, dan mereka bila dengar salam kena jawab salam. Kata Nabi, jawab salam. Kalau ramai jemaah ni duk lepak, kemudian orang lalu lalang, setiap yang lepak tu bagi salam kepada orang lalu lalang, jenuh nak jawab. Yang lepak ada lima orang, lima-lima orang bagi salam kepada orang yang jalan tu, assalamualaikum, waalaikumsalam, orang tu waalaikumsalam, waalaikumsalam, oi jenuh. Jadi maknanya yang berjalan ini, yang lalu tu tengok orang lepak, dia bagi salam. Maknanya apa dia? Nabi SAW masih lagi jaga hubungan tu. Jangan pandang serong pada orang lepak. Maka kita mulakan kebaikan kepada mereka. Ingat? Mulakan kebaikan. Mana bagi salam. Assalamualaikum. Nak lalu ni. Kan contohnya. Dia pun okey. Ni kadang-kadang, ya Allah, yang menghalang laluan ni tuan-tuan, perasan kat mana? Perasan kat mana? Nuh. Dekat depan lorong pasar malam tu kan? Simpan 4 depan Maybank tu, situ. Berhenti kenderaan nak beli. Tak situ. Berhenti, ikut dan dia je berhenti. Harap-harap kita orang Islam jangan buat begitu. Biarkan orang yang bukan Islam. Tapi minta-minta siapa-siapa yang dengar, Persatuan Penduduk ke apa, siapa ahli majlis ke yang boleh sampaikan, sampaikan. Jangan buat begitu. Letak polis trafik kat situ ke, macam mana kita nak request? Saya sendiri tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu, usahakan. Kalau daripada ahli jawatan kuasa masjid, surau, yang buat begitu lagi cantik. Kita ada fungsi sebagai satu surau, boleh menyelesaikan masalah. Mungkin Persatuan Penduduk tak alert, mungkin dia tak pernah tengok. Kita yang lalu lalang tahu dah. Angkat. Maka ambil beberapa peranan, bahagian. Boleh, tak ada masalah. Surau boleh suarakan kepada ahli majlis, surau boleh suarakan kepada siapa. Supaya apa dia? Lalu lintas di sana, terutama waktu pagi. Ayah, bila mereka duk berhenti kenderaan apa semua, kalau motor mungkin kita boleh nak elak. Kalau jenis van, lori, duk parking situ nak beli rokok je, marah malam ni. Tak tahulah pasal apa nak marah, memanglah. Kan? Sebab sesuai dengan apa yang kita bincang ni, iaitu apa dia? Kaful adha, raddus salam. Kita orang Islam jangan buat begitu. Jangan buat. Karena berhenti, tuan tah ke mana, bas pula nak lalu, habis jam. Nampak eh? Sebab tu pentinglah tuan-tuan eh? Sampaikanlah. Kalau kita surau ni, aktifkan, proaktif sikit masalah masyarakat. Sebab apa dia? Zaman Nabi, surau masjid menjadi apa dia? Pusat komuniti. Bukan saja hanya uruskan kelah-kelah dan sebagainya, tidak, tetapi boleh selesaikan masalah-masalah yang dialami penduduk ahli karyah tu. Wah, tu lagi hebat tu. Aktif, dia panggil proaktif. Kan? Baik. Tuan-tuan, kena ke depan begitu eh. Wa amrum bil ma'ruf, yang ke berapa tu? Yang keempat. Kita melaksanakan perintah-perintah, suruh benda baik. Jangan, wa nahyun 'anil munkar. Tengok benda baik, suruh buat benda baik. Kita yang melepak ni tengok orang duk apa nama ni, naik motor, bang bang bang. Anak siapa tu? Tolong selesaikan jumpa mak bapak dia. Amrun bil ma'ruf. Maklumlah orang apa nama ni, kadang-kadang depa tu kesian, pekak kan, sebab tu nak kena kuatkan sikit dia punya enjin tu. Jadi kesianlah, bagi nasihat, jumpa mak ayah dan sebagainya. Contoh kita tu, kita yang duk lepak tu. Jumpa. Ni jangan duk tengok aja. Tengok bung sana kita tengok. Memang budak-budak dia nak perhatian. Remaja nak perhatian. Sama lah kita pernah mengalami alam remaja, nak perhatian. Sebab tu dia bunyi kuat, motor kuat, enjin tu kuat dan sebagainya kan. Dia punya wheelie lagi, angkat tu. Maka kita ni tengok, oh anak orang tu tu, ni anak siapa tu, kenal ke tidak? Tak kenal. Cuba tengoklah. Ya, siapa-siapa yang kenal, jumpa mak ayah dia, bagi tahu. Mak ayah pula kadang-kadang bela anak, ayah juga. Masalah kan. Jadi nak sebut apa dia? Amrun bil ma'ruf. Jangan duk tengok aja, jangan duk geleng-geleng kepala aja. Kena ada tindakan. Amrun bil ma'ruf. Ramai di kalangan kita, kan? Ramai di kalangan kita yang melepak. Saya sendiri pun melepak di, di apa nama ni, di kedai-kedai yok apa semua tu kan, melepak juga kita pun. Tapi benda yang elok, elok lah. Amrun bil ma'ruf. Masa makan, kita duduk di meja makan apa semua, baru nak makan, ya Allah, dia dah makan dah, maka dia berasap aja. Kita nak makan ni, hak kita mana? Marah sungguh ustaz malam ni. Tak marah, nasihat aja. Gini. Maaflah tuan-tuan, saya memang tak boleh. Saya mudah batuk kalau kena asap.
mudah batuk. Jadi maknanya mohon maaf tuan-tuan eh. Kalau tuan-tuan tengok saya beralih meja dan juga sebagainya, mohon maaf lah. Itu maknanya saya bukan nak marah, tak ada, tapi saya nak jaga kesihatan saya. Begitulah. Kalau tuan-tuan nak berasap, berasap lah, tak ada masalah. Cuma bagi juga hak kami yang tak berasap ni untuk menghirup udara segar. Itu aja. Baik. Satu, wa nahyun 'anil munkar, dan larang benda-benda munkar. Suruh benda baik, larang benda munkar. Tengok benda munkar. Baik eh. Jadi apabila kita boleh tunaikan tanggungjawab ni, maka Nabi benarkan kita lepak. Tengok budak-budak kita petang dah, budak-budak dia berkeliaran. Budak, baliklah. Dah nak malam dah, nak maghrib dah, syaitan banyak. Balik apa semua. Yang pak cik tak balik, pak cik nak tengok hang, balik dulu baru pak cik balik. Contoh kan. Itu ni kita sama naik. Budak-budak pula yang baru pergi ke surau, kita pula baru nak buka puasa di kedai kopi. Alhamdulillah kan. Buka puasa tu alhamdulillah lah tu. Kan. Itu sangka baik kita lah, sebab nak buka puasa tu yang depa lepak tu. Di situ kan, di kedai kopi masa tu. Baik. Jadi tuan-tuan, nahyun 'anil munkar, larang benda munkar berlaku. Tambah-tambah lagi apa nama ni, kita sendiri di taman hari Ahad alhamdulillah bawa nasihat anak-anak kita, nasihat mereka tu, kita mungkin boleh jogging, boleh apa semua, sejam itu sangat, 10 minit sebelum maghrib kita balik dan kita nasihat orang yang kita kenal tu, jom balik. Alhamdulillah saya tuan-tuan, bukan kongsikan, anak saya pun saya bawa main kat taman tu, bawa main kayuh, basikal dan sebagainya. Tapi bila tengok jam, dah berapa? 20 minit sebelum maghrib. Kita ajak balik. Jom kita balik. Alah nak main lagi. Kita pun bagi tahu kuat-kuat. Syaitan banyak masa ni, tak boleh main. Orang pun tengok, kita pun bawa balik. Ada juga yang bawa balik anak dia. Dia kenal kita kan? Muka lah kenal kan? Mungkin kenal. Jadi maknanya apa dia? Satu amrun bil ma'ruf. Kalau kita sebut, kita sebut selut, mereka tak dengar. Jadi sengaja sebut kuat, syaitan banyak masa ni, Nabi marah. Kita sebut. Maka, rupanya ada tu. Mungkin mereka tak tahu. Sebab tu duk main dengan anak. Kan? Anak dah nak maghrib, duk main lagi. No, Nabi suruh bawa balik anak-anak kita sebelum maghrib sehingga isyak. Tutup pintu, tutup tingkap dengan baca bismillah. Supaya syaitan tu tak. Kalau syaitan yang duk ikut pun ada. Jin-jin yang jahat duk ikut anak kita sampai ke rumah. Maka bila kita baca bismillah nak masuk rumah, tutup pintu dengan baca bismillah, depa akan terpelanting keluar. Macam mana ustaz tahu? Tahulah insya-Allah kan. Terpelanting keluar. Ustaz nampak ke terpelanting? Yang tu jangan tanya. Jangan tanya. Kalau Allah buka hijab tuan-tuan tak nak berjalan tuan-tuan. Tak nak berjalan. Kan? Baik. Allahu akbar. Baik. Keterangan. Malam ni panjang sikit lah tu. Bukan membebel, tapi kita ni berkongsi kan? Baik. Keterangan sabda junjungan menerangkan adab seorang yang berada di jalan-jalan raya atau tempat lain, tempat lalu lintas, lalu lalang manusia. Nabi ajar, Nabi ingatkan kita supaya hindarkan diri daripada duduk di jalan-jalan, kerana duduk di tepi jalan menurut ghalibnya tidak terlepas daripada memandang, mendengar yang ditegah dan dibenci. Bila duduk lepak apa semua, ada benda yang kita tengok, ada benda yang kita dengar, duduk sembang sama-sama kan. Macam biasalah dulu tuan-tuan, saya ni budak pondok baru datang ke Kuala Lumpur hari tu tahun berapa, tak ingat, tahun 19. Lepas pada SPM saya tak ingat, SPM saya 96 SPM. Jadi lepas SPM, duduk di pondok, memondok sekejap. Ustaz kata nak bawa pergi Kuala Lumpur menghadiri satu perhimpunan lah, ijtimak lah kalau kita katakan. Jadi datanglah sewa van, minta derma sumbangan, dapat satu van, datanglah ke sini. Jalan masa tu maklumlah budak pondok, dengan pakai kopiahnya, pakai serban macam ni, patut pakai baju Melayu, pakai kain pelikat, dalam tu pakai seluar lah, seluar macam seluar jubah tu kan, pakai yang tu. Jalan di kawasan tengah kota tu yang BPR, apa nama BPR yang dia disebut, kumpulan BPR kan? Aku berjalan di tengah kota,
di tengah kota. Kita pun berjalan gitu juga. Dia bagus lagu tu tuan-tuan. Saya suka lagu tu pasal dia sebut dia berjalan di tengah kota melihat gelagat manusia, tidak sapa, tidak bertegur sapa. Tidak bertegur sapa kata dia. Ha, begitu dia tengok gelagat manusia. Saya berjalan gitu dengan geng-geng kita orang. Masa tu kumpulan Raihan keluarkan album. Ha, ni dia. Ashhadu an la ilaha illallah. Lagu tu. Kan nasyid tu. Jadi bila kita orang berjalan, ada geng-geng anak muda yang berambut panjang apa semua, yang mana tak sempat nak jahit pakaian dia, kan, koyak rabak pakaian, tak sempat nak jahit, tak jumpa benang. Jadi maknanya masa tu dia tengok kita orang berjalan, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ah, kita pun sama dengan mereka. Kita sambung, bila dipuji kejayaan kita. Ha, dia sambung. Bagus juga. Maknanya, bagus dakwah daripada Raihan tu. Walaupun dia nak mengejek kita, tak apa, kita layan aja. Daripada dia mengata ataupun sebut benda-benda buruk, baik dia menasyid. Kan? Layan dia pun kita sambil. Habis berjalan, kita bersalam dengan dia. Wah, kan seronok masa tu. Baik, dia nak mengejek kita tapi kita main rentak depa. Sudah, kan? Itu dia. Bila tanya, "Mana dek?" "Tak ada bang. Nanti sembahyang, mana tahu mati masa ni. Siapa nak sembahyangkan kita? Dibumbannya dalam neraka." Dia, "Oh, bagus dek, bagus dek, bagus dek." Kena sebiji, kan? Baik. Jadi sahabat-sahabat sudah jemaah, kita sebut apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kita ni kadang-kadang bila duduk lepak, ada benda yang kita bincang, ada benda yang kita sembang, ada benda yang boleh mendatangkan apa dia? Mendatangkan dosa. Baik. Setelah junjungan ingatkan demikian, mereka pun berkata, tidak dapat tiada bagi kami dapat. Bila Nabi larang jangan duduk di jalanan, dia kata tak boleh. Tak boleh, memang tak boleh. Tak boleh kalau tak lepak. Memang dah jadi budaya kami. Maka kata dia, apa dia? Sesungguhnya jalan itu tempat duduk kami, jadi majlis bagi kami untuk bercakap, berbual, bersembang. Nak buat macam mana kami ni? Nak tempat lain tak boleh dah. Kalau datang ke rumah member-member lama sangat, bising orang rumah ni kan. Allah, tak balik-balik lagi. Bila nak balik ni kawan dia tu, ni kan. Sekejap, yang buat air. Allah, buat air pula. Buat air, buat air, buat air. Marah ni kan. Sekejap, yang goreng kopok tadi. Sudah goreng. Allah, kita nak tidur, tak larat nak bangun. Dah dah bangun awal, dia pun bangun lewat. Jadi maknanya nak melepak di rumah member, bini masing-masing marah. Kan? Anak nak tidur, kita duduk bersembang, dia bergelak ketawa. Tu yang lepak di jalanan tu. Contoh, kan? Baik. Sabda Nabi SAW, jika enggan kamu melainkan duduk juga, hendaklah kamu beri hak kepada jalan. Iaitu apa dia? Tutup mata, jangan pandang benda haram. Tegah bahaya, jangan mendatangkan bahaya ataupun kesakitan atau kehinaan atau kejian kepada manusia. Tengok benda jatuh yang menyebabkan lalu lalang orang terhalang, maka kita bantu. Bantu hilangkan tu. Hatta dia panggil apa nama ni? Ranting kayu yang jatuh. Tengok kereta mengelak aja, maka kita ramai-ramai tolong tahan kereta lagi. Tolong. Oh. Yang ni tolong buang. Kemudian okey, boleh lalu, boleh lalu. Dapat juga pahala. Nampak eh? Tu dia. Tambah-tambah lagi lelaluan kita ni, Allah, kadang-kadang yang jatuhnya ranting kayu kan. Banyak juga kadang-kadang. Yang mengelaknya ramai, mengelak aja gi. Kan? Baik. Kadang-kadang payah juga. Oleh sebab itu, maka kita hilangkan segala bahaya, segala kehinaan, segala kesakitan kepada manusia. Yang ketiga, jawab salam. Jangan diam tak menjawab kerana rasa lebih megah, lebih tinggi. Bila orang bagi salam, assalamualaikum. Alah, tunjuk alim kunun. Sudah kan. Kita yang bagi salam, dia kata tunjuk alim. Habis nak tunjuk apa? Nak tunjuk apa lagi? Takkan nak tunjuk benda lain? Tunjuk alim lah. Baik. Menyuruh membuat kebaikan, larang diri daripada melakukan kejahatan. Jadi katanya apa dia? Demikian juga difaham daripada hadis bahawa menangkis mudarat lebih utama daripada mengais ataupun menarik segala manfaat. Kita hilangkan mudarat lebih utama berbanding kita dapat manfaat. Maksudnya apa dia? Memang kita duduk di jalan tu ada manfaat untuk kita. Nak hilangkan stres, kita sembang dengan sahabat-sahabat, hilang stres, memang ada manfaat. Tetapi mudaratnya juga ada.
Oleh sebab itu Nabi nak hilangkan mudarat tu lebih utama berbanding dapat manfaat kita. Ha, itu maksud. Dalam agama, kita menghindari segala mudarat lebih utama berbanding kita mendapat manfaat. Hilangkan mudarat dulu. Hilangkan mudarat dulu. Hilangkan bencana dulu. Ha, barulah kita menarik ataupun kita mengais di sini istilah dia mengais segala manfaat. Kerana Rasulullah mengutamakan larangan duduk di jalan, padahal padanya ada juga pahala jika dilaksanakan hak-hak jalan tu. Memang ada pahala kalau buat-buat semua tu kan. Tapi kalau tak duduk tu lagi baik. Tapi kalau nak duduk, ha, ni kena buat. Kalau tak boleh buat, jangan duduk di jalanan. Boleh tuan-tuan? Oh, boleh insyaAllah kan. Itu dia. Cuba kita lepak sekejap lagi malam ni. Boleh? Kan? Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Seterusnya berkenaan dengan hadis yang ke-102. Perkara menyembelih binatang. Habis dah berkenaan dengan lepak dan sebagainya. Saranan Nabi. Nak sebut Nabi bila ada sesuatu larangan, bila Nabi larang sesuatu, bila ada ketetapan sesuatu, maka kadang-kadang jika tidak mampu, Nabi ada alternatif lain. Ada alternatif. Ha? Jika tak ada alternatif, itulah kadang-kadang orang memberontak. Sebab tak ada alternatif. Tak boleh. Tapi alternatifnya tak ada. Ingat? Ha, jadi Islam biasanya ada alternatif dia. Apa saja ada alternatifnya. Baik. Hadis yang berikutnya, lain daripada yang kita bincang sebelum daripada ni, lain daripada suasananya lain, iaitu perkara apa dia? Hadis 102, perkara menyembelih binatang. Sembelih pula binatang ya. Ha, tadi bak lepak, lepas tu bak binatang pula. Baik. Hadisnya panjang. Daripada Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' ibn Khadij, maksudnya daripada datuknya, dia berkata, adalah kami bersama junjungan Nabi SAW di Zulhulaifah. Zulhulaifah ni mana? Nama sekarang Abyar Ali, ataupun kita panggil, orang Melayu panggil Bir Ali. Pandai-pandai kita je bubuh ya. Abyar Ali maknanya telaga-telaga yang digali oleh Ali. Ali ni apa? Banyak versi dia. Bukan Ali bin Abi Talib, tetapi Ali ada katanya Gubernur. Gubernur masa tu dia datang, tiba-tiba bekalan air tidak ada, maka dia perintahkan untuk gali. Ada kisah yang mengatakan juga Abyar Ali, Ali ni nama apa dia? Seorang daripada Afrika sana, dia datang, tak ada air juga. Kawasan tu memang tidak ada untuk itu. Apa nama ni? Payah. Ada satu telaga saja. Maka dia bagi sumbangan untuk gali telaga di situ. Dan ada kisah yang dia panggil apa nama ni? Ali di sini maknanya Ali bin Abi Talib. Tapi kisah ni dipertikaikan lah. Ha, baik. Walau bagaimanapun, Abyar maknanya telaga-telaga Ali bin Ali pada masa tersebut. Siapa Ali? Ah, gubernur tadi ataupun orang daripada Afrika sana, tidak dapat dipastikan. Kita Bir Ali. Bir tu satu telaga. Padahal itu banyak telaga dulu. Pandai-pandai pula kita ubah. Walau bagaimana tak apalah, oleh kerana dia istilah bagi orang kita. Nak buat macam mana? Istilah kita kan. Macamlah juga kadang-kadang kita nak istilah kita bila kita sebut ilmu. Dalam bahasa Arab ilmu. Tapi jaranglah orang sebut ilmu itu. Tak ada kan? Jarang. Sebab dah jadi istilah dalam bahasa kita. Baik. Jadi, Nabi SAW bersama dengan para sahabat katanya, kami berada di Zulhulaifah. Maka kena timpa manusia dengan kelaparan. Duduk di Zulhulaifah, bekalan makanan tak ada. Lapar ni. Mereka memperoleh unta dan kambing rampasan, kemudian terlepas lari daripadanya itu seekor unta. Lapar. Nak makan. Dan dalam masa sama, ada beberapa binatang yang menjadi rampasan ataupun hak milik umat Islam dalam satu peperangan. Dibawa bersama. Harta daripada peperangan tadi dibawa bersama sehingga di Zulhulaifah. Lalu kemudian terlepas lari daripada itu seekor unta. Antara binatang tadi, unta terlepas. Baik. Mereka pun mengejarnya hingga letih lesu. Tak jua dapat. Kejar punya kejar unta. Maklumlah baru balik daripada perang. Nak kejar unta. Tak larat. Walaupun unta bukan kuat mana pun.
Lari kan, tapi lari 60 km sejam. Kalau dia kuat lari tu 60 km sejam. Tapi duk kejar-kejar tak dapat juga. Dan di dalam kumpulan itu kuda yang sedikit. Ada kuda juga nak kejar unta tadi. Kuda pun terhad. Lalu salah seorang daripada mereka ambil anak panah sebab unta lari tu. Nak kejar tak larat. Kuda pun terhad. Nak pergi ambil kuda, maka dia pun ambil anak panah dia terus panah. Panah apa dia tadi? Panah unta. Lalu ditegah akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dengan sebab panah tadi, bila panah maka kena unta tadi, unta tu pun berhenti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maklumnya kalau nak panah, bila kena panah cedera jatuh nak, tak boleh nak berlari dah. Dapat tangkap. Baik. Kemudian Nabi berkata bahawasanya bagi binatang ini ada yang bersifat liar. Ini kata binatang ni ada juga yang liar, itu biasa. Binatang kita kan, binatang peliharaan kita ada yang jenis liar. Kadang-kadang yang jinak pun ada, yang liar pun ada, walaupun kita dah bela lama dah. Baik. Jadi sebagaimana liarnya binatang buah. Maknanya seumpama binatang duduk dalam hutan tu, dia jadi liar begitu. Kadang-kadang berlaku juga begitu, kata Nabi. Bismillah. Maka apa menyusah dan menegahkan kamu daripadanya, maka kalau kamu rasa payah dengan sebab binatang tadi, nak sembelih payah, maka kata Nabi, berbuatlah kamu dengannya begini. Maka kata Nabi, buatlah macam tu, macam panah tadi. Ha, kan? Jadi kata Nabi, ada binatang, kadang-kadang binatang ternakan kita tu jadi liar. Dan bila jadi liar, tak mampu kita nak kawal dia. Maka kata Nabi, panah aja lah, macam binatang buruan. Baik. Iaitu memanahnya seperti dilakukan oleh lelaki tadi. Berkata datuk aku, datuk perawi ni, dia kata apa dia? Bahawasanya kami harap ataupun kami takut seteru pada esok hari, dan tidaklah ada berserta kami pisau-pisau. Adakah boleh kami menyembelih dengan qasab, bulu atau kayu? Jadi di kalangan para sahabat kata apa dia? Kita ni pisau untuk sembelih pun terhad. Dan kita bimbang kalau kita guna pisau ni dia tumpul ke, pedang kita pun kalau kita guna tak dan nak asah untuk esok harinya berperang ni, macam mana wahai Rasulullah? Boleh ke tidak kita gunanya buluh-buluh yang ada ni? Kan? Buluh yang ada ataupun benda tajam lain yang ada selain daripada mata pisau, mata pedang kita ni. Baik. Nabi berkata, apa sahaja yang boleh mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah kamu akan dia. Baik. Kata Nabi, apa sahaja alat yang digunakan untuk apa dia? Bila kita guna, dia boleh mengalirkan darah binatang tadi di leher, kita boleh guna. Maknanya untuk sembelih, guna apa sahaja yang bila kita guna tadi dia tajam untuk apa dia? Mengalirkan darah binatang tadi, dan dalam masa sama kita sebut nama Allah, maka kata Nabi boleh. Maknanya kalau buluh tadi yang telah diruncingkan, kita apa nama ni, kita gunakan untuk semula, kita tajak dia, terkena leher dia, keluar darah, kena pula alat murih, ataupun kita buat buluh tadi macam pisau, kita apa nama ni, kita dipanggil apa tu, bukan asah, dipanggil apa tu, kikis. Kita kikis tu elok-elok dan sebagainya, jadi macam mata pisau, maka kita sembelih, keluar darah, putus urat merih, maka bolehlah, kata Nabi. Dalam masa sama sebut nama Allah Subhanahu Wataala. Bismillah. Guna tu. Buluh ke besi mana sekalipun yang boleh buat begitu. Boleh mengalirkan darah. Baik, boleh, kata Nabi. Melainkan, kata Nabi, gigi dan kuku. Gigi boleh mengalirkan darah kan? Boleh. Kuku boleh. Kena burung ciak. Kan? Guna kuku kita yang tajam, yang panjang tu. Orang yang simpan kuku contohnya, kalau ada yang simpan kuku, dia sekali tajak aja dia punya leher burung tu, burung merpati, burung ciak. Kan? Burung ciak halus aja, dia guna kuku dia. Tak boleh, kata Nabi. Ataupun menggunakan gigi dia. Sudah. Tak ada pisau apa, guna gigi, guna kuku, kata Nabi. Yang tu saja tak boleh. Walaupun mengalirkan darah juga. Baik.
Jadi maka makanlah kamu akan dia bila keluar darah, yang mana kita gunakan alat tadi, alat bukan daripada kuku, alat yang bukan daripada gigi, maka tak boleh. Maka selain daripada itu boleh saja dan boleh digunakan untuk menyembelih dalam masa sama sebut nama Allah. Dalam kurungan, menyebut nama Allah ketika menyembelih termasuk dalam syarat menyembelih di sisi Imam Maliki dan juga Imam Hanafi. Masa nak sembelih, baca bismillah. Kalau tak baca bismillah, tak sah sembelihan tadi. Dalam mazhab kita sunat aja baca bismillah. Bismillah sembelih. Kalau tak baca bismillah, mazhab kita okey je, sebab orang muslim halal. Orang muslim mesti dia baca bismillah bila sembahyang. Ha, kan? Ha, jadi Imam Syafi'i kata makna baca bismillah ialah orang Islam. Orang Islam. Jadi maknanya Islam, syarat sah sembelihan Islam dan juga ahli kitab. Yang kedua, selain daripada gigi dan juga kuku. Baik. Katanya lagi, manakala mazhab Abu Hanifah tidak sah kalau tak sebut nama Allah, tak sebut bismillah, paling kurang tak sebut, maka tak sah. Sebab apa dia? Dalil daripada Quran. Apa nama ni? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla lighairillah bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Ayat dia panjang. Antara disebut apa dia? Ma lam yuzkar ismullahi alaih. Juga haram ialah binatang yang tak disebut nama Allah. Tak sebut nama Allah. Ayat tu kata sebut, maknanya kita kena sebut. Kalau tak sebut, maka tak sah. Itu pendapat mazhab Abu Hanifah. Walaupun bagaimanapun, itu pendapat antara mazhab. Tak apalah, kita sunat sebut. Kalau tak sebut, makruh dia. Sah tapi makruh. Baik. Ketika menyembelih, melainkan iaitu yang tidak boleh dimakan ialah sembelihan dengan gigi dan kuku. Lagi aku akan ceritakan kepada kamu yang demikian. Nabi pun bagi tahu kenapa tak boleh guna gigi, guna kuku, iaitu gigi dan kuku. Adapun gigi itu, ia adalah tulang yang tidak boleh memutuskan. Dia adalah tulang, tak boleh guna sembelih dengan tu tulang. Jadi maknanya kalau kita ambil tulang jadikan pisau nak sembelih pun tak boleh. Sebab dia asal daripada tulang. Dan kuku itu, ia adalah pisau orang Habsyi. Kuku tu seumpama pisau orang Habsyi. Seumpama pisau orang Habsyi. Bak ni bincang panjang antara mazhab kita dengan mazhab Hanafi dalam masalah menggunakan kuku ataupun gigi sebagai alat sembelihan. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi ni, perbincangan dia, apakah yang dimaksudkan oleh Nabi gigi dan kuku? Maksud dia gigi manusia ke, kuku manusia ke, ataupun semua gigi dan kuku? Kuku binatang, tulang binatang, boleh guna ke tidak? Itu perbahasan dia, kan? Baik, jadi ala kullihnya kita tolak semua. Kita tolak sama ada gigi daripada manusia, gigi daripada binatang, ataupun tulang manusia, tulang binatang pun tak boleh nak buat pisau ataupun alat sembelih. Begitu juga dengan kuku manusia ataupun kuku binatang, kuku apa sekalipun tak boleh digunakan. Walaupun kita asah jadi tajam dan kita sembelih binatang tadi, terputus lehernya, maka masih lagi dalam mazhab kita tak boleh menggunakannya kerana Nabi sebut secara umum melainkan gigi dan kuku. Maka alat sembelih lain boleh digunapakai. Itu dalam mazhab Abu Hanifah, tak boleh guna gigi kita dan kuku kita saja. Yang lain, kalau kita guna tulang, boleh tapi makruh. Maknanya kita tajamkan, kita asahkan tulang. Tulang apa? Tulang lembu. Yang tahun lepas, gigi lembu. Yang tahun lepas, kita asah jadi pisau. Mana? Pisau bergerigi itu. Contohnya, kita tajamkan jadi asah. Memang tajam sungguh. Boleh ke tidak? Abu Hanifah kata, boleh dengan makruh. Sebab yang Nabi larang ni kuku manusia saja. Gigi manusia saja. Sebab nampak sangat. Kan? Tak boleh. Jadi oleh sebab itu, perbincangan dia, kita dalam bab ni kita tasamuh. Dalam bab fiqah ni yang ada pandangan mazhab ni, kita ni bertolak ansur mana-mana.
bertolak ansur. Sebagaimana sahabat saya sebut apa dia, kita bertolak ansur dalam bab bila orang masuk masjid azan. Macam mana? Nak berdiri tegak ke ataupun nak sembahyang tahiyat? Kan berlaku khilaf benda tu. Jadi tolak ansur. Mereka yang nak berdiri tegak silakanlah. Mereka yang nak berdiri tegak untuk jawab azan lah maknanya. Sebab dalam dalam kitab apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kitab Syekh Dawud Fatani tu, Majmu' Rasail ke apa dia? Kitab dia tu kan, yang disusun balik, diolah balik oleh Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz tu. Dan saya dapat perkenan daripada dia, perkenan pula dah, dapat kebenaran daripada dia untuk baca kitab tu. Datuk Abu Hasanuddin dia bagi tanda tangan, boleh mengajarlah kitab yang dia susun balik, yang dia olah balik kitab tu. Majmu' Rasail Dawud Fatani rahimahullah taala. Baik. Walaupun dalam kitab Syekh Daud Fatani pun ada dua permasalahan tu. Sama ada berdiri untuk dengar azan, dan kata Syekh Daud Fatani, bila kita berdiri dengar azan, luputlah solat tahiyat masjid kita. Tapi kita semayang apa lepas tu? Semayang qobliyah. Tak semayang tahiyat lah. Tapi kalau kita masih masjid, kita nak solat, solat sunat tahiyat masjid. Begitu. Sama ada nak hormat azan ataupun. Ada dalam satu kitab kata kena hormat azan. Boleh berdiri sehingga bang tu selesai. Kenapa? Fadilat menjawab azan. Jadi dua benda tu bertentangan kan. Kita masuk rumah Allah, Nabi tak bagi duduk, tak bagi buat apa. Melainkan masuk tu tahiyat teruk. Tahiyat teruk. Nak bercakap dengan orang pun tak, nak bersalam dengan orang pun tak, tahiyat dulu. Lepas tu bertentangan pula dengan Nabi sebut tentang azan. Apabila kamu dengar daripada azan, maka jawablah kata-kata muadzin tadi sebagaimana diucapkan. Maka kita nak jawab macam mana kalau kita sembahyang? Jadi dua benda bertentangan, maka timbulnya ijtihad ulama. Ada ulama kata utamakan azan sebab fadilat dia besar sehingga dapat syafaat daripada Nabi. Ada ulama kata tak, kita utamakan Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah, utamakan Allah, kemudian kita boleh jawab selepas daripada kita selesai solat tahiyat. Begitu. Jadi maknanya luah benda tu. Kita perlu dia panggil apa nama ni, masing-masing boleh bertolak ansur. Terpulang pada itu masing-masing. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi keputusan terhadap apa yang kamu perselisihkan di muka bumi ini. Serah pada Allah. Selama mana kita boleh bertolak ansur, tolak ansurlah benda-benda fiqh ni, kerana benda fiqh adalah luas. Jadi sahabat-sahabat dan jemaah yang dirahmati Allah, itu saja yang kita bincang pada malam ni. Moga-moga mendapat manfaat untuk kita bersama. Mohon maaf jika ada yang terkasar bahasa, mungkin tersilap bicara, terlajak kata, terguris perasaan mana-mana. Maka sama-samalah kita tegur. Tuan-tuan boleh tegur saya, ustaz, slow sikit. Nak tegur tu boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Untuk kenapa? Kerana kita nak mencari kebenaran. Kita nak pesan supaya kita ni ada kesabaran dalam sesuatu perkara. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.